Yang rapi, yang rapi. Batam ke Jakarta, itu pesawatnya, dan dia modusnya barang ini dimasukkan ke, mohon maaf, ke anus sebesar ini, dimasukkan ke anus ini ya, ini. Modusnya dimasukkan di anus, modusnya gitu. Jadi tersangka ini bernama MU ya, tersangka MU, dia datang ke Jakarta dari Batam, dia lewat terminal 1B, kedatangan di Bandara Suta. Kemudian ini kita lakukan penyelidikan atau pembuntutan. Karena kita mendapatkan barang ini, yang tadi. Ini beratnya adalah 0,226 kg. Ya, 0,226 kg beratnya, tiba-tibanya ini. Setelah tersangka ini adalah ditangkap di bandara, kemudian kita bawa ke Polda Metro. Metro langsung kita serahkan ke Bidokes. Bidokes untuk mengeluarkan apa? Dan barang bukti itu, mengeluarkan barang bukti ini. Dan ini dikeluarkan dari badannya tersangka MU ya, dengan bantuan dokter. Ya, dokter Dokes pun ada berjaya. 3 biji ada di dalam, melewati dalam anus ya, kemudian sudah dikeluarkan. Ada 3 biji. Ya. Ini namanya adalah melalui istilahnya swallower ini. Swallower ini memasukkan ke perut melalui anus. Ini ada 3 biji. Setelah ini dicek, setelah dikeluarkan dari anus, dicek, kemudian hasilnya positif. Positif, karena ini adalah narkotika jenis 1. Dan kemudian dari tersangka di belakang ini, sudah kita lakukan tes urin. Dan semuanya hasilnya positif. Ya. Positif metamfetamin dan amfetamin.